Halo anak-anak, kita akan melanjutkan untuk pelajaran berikutnya masih dengan protokol kesehatan. Nah, mari kita menggambar gambaran potret cermin air ya. Jadi gambaran ini seperti kembar atas dan bawah. Cermin di air ya, pantulan air. Nah, saat ini kita akan lanjutkan, di sini ada huruf Y, Y, Y. Ya, kita akan lengkapi untuk melanjutkan gambar yang kemarin. Mari anak-anak kita mulai. Ya, tadi kita sudah buat huruf Y. Ini huruf Y. Kita tebalkan Y pertama, Y kedua, Y ketiga. Jadi ada 3 Y. Ini juga sama. Ada tekuan sedikit Y pertama dan Y kedua. Nah, setelah itu akan kita tebalkan. Ini ada bayangannya, cuma separuh pohon bayangannya. Akan kita tebalkan dengan warna coklat. Nah, terus saja huruf Y ini. Mau ditambah Y lagi boleh, tambah sendiri boleh anak. Nah, ini bayangannya. Nah, ini bayangannya. Nah, anak-anak nanti bisa memberi daunnya dulu dengan hijau tua bulat-bulat ya, silahkan dengan bulat-bulat. Dan jangan lupa tadi ada pantulannya. Bulat-bulat anak-anak. Untuk daun-daunnya. Dari semuanya. Nah, ini juga ada pantulan ke bawah. Pantulan ke bawahnya dan ada daunnya juga. Hijau muda, campurkan untuk gradasinya. Nah, supaya ada kesan bayangannya. Nah, sudah ada bayangannya anak, kita akan bisa garis. Nah, garis ini harus di atasnya gambar pohon ini. Tumpangkan di atasnya anak. Dipenuhi. Nah, sisanya diberi warna putih biar ada efek airnya. Anak-anak nanti bisa menambah sendiri pohonnya, mau tambah 3, mau tambah 2, mau tambah 5 boleh. Pohonnya boleh ditambahi sendiri. Nah, huruf Y lagi. Ya, ini numpuk ya. Jangan lupa bayangannya. Nah, ini bayangannya di sini. Jika ada bayangan, bayangannya di sini. Nah, bayangannya nanti diisi dengan coklat. Nah, seperti ini anak-anak. Saya kira untuk hari ini bayangan pohon sudah selesai. Tinggal tambahi daun, cukup. Penuhi. Dan nanti jangan lupa untuk teknik airnya ditumbuk saja. Ya, tumbuk saja seterusnya. Dan nanti anak-anak hasilnya akan seperti ini yang sudah jadi. Anak-anak akan bisa melihat gambar berikutnya.
yang sudah jadi seperti ini. Iya, bisa dilihat close lebih dekat. Nah, ada 3 pohon, bisa dibandingkan. Tambah pohon untuk tugas yang kemarin. Iya. Cukup anak-anak, singkat untuk pertemuan saat ini. Sampai ketemu lagi. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan. Tetap berkarya dan jangan lupa berdoa. Terima kasih, berkah dalam.